Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar perkalian 2. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita coba hitung perkalian 2. 1 dikalikan 2. Ini kita misalkan ada satu keranjang yang isinya ada 2 buah apel. 1, 2. Berarti jawabannya sama dengan 2. Berapakah hasil dari 2 kali 2? Ini kita misalkan kita punya 2 keranjang apel. 1, 2. Masing-masing keranjang isinya 2 buah apel. 1, 2, kita hitung. 1, 2. Jadi totalnya ada 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Berapakah hasil dari 3 kali 2? Kita misalkan ada 3 keranjang apel. 1, 2, 3 keranjang apel. Masing-masing berisi 2 buah apel. Maka hasilnya atau jumlah apelnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah apel. Berapakah hasil dari 4 kali 2? Kita misalkan kita punya 4 keranjang apel. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 keranjang apel, masing-masing ada 2 buah apel isinya. Kita hitung berapakah jumlah apel seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah apel. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Berapakah hasil dari 5 kali 2? Kita misalkan kita punya 5 keranjang apel. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ada 2 buah apel. Maka kita bisa hitung berapakah jumlah seluruh apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 buah apel. 5 kali 2 sama dengan 10. Berapakah hasil dari 6 dikalikan 2? Kita misalkan kita punya 6 buah keranjang apel. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing ada 2 buah apel. Maka jumlah seluruh apelnya kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi sama dengan 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Betul. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya.